Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wa hakim. Ala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fi ahkamil udhu'i. Ini suatu pasal tentang hukum-hukum wudu. Hukum-hukum wudu. Nah, kita biar ngerti tentang hukum wudu. Karena kita setiap hari sholat lima waktu. Syarat sholat diantaranya adalah bersuci. Wudu. Nah, kita mesti ngerti wudu. Nah, syurutuhu, syarat-syarat wudu. Ma'un mutlakun. Adalah air mutlak. Air mutlak itu air mutlak, air yang bukan mustamal, air yang ya bukan mutagayir ya, sekalipun dengan suatu yang suci. Nih. Nih air namanya air mutlak nih, Pak. Ini namanya air mutlak. Dia bukan mustamal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan, bekas digunakan, bersuci. Ya. Ini belum diapi-apiin airnya. Dan juga air mutlak itu air yang bukan mutagair, yang bukan berubah. Sekalipun oleh sesuatu yang suci. Ya. Kalau dia udah berubah, ya, kalau dia udah mustakmal, maka dia bukan air mutlak. Apalagi terkena najis, maka airnya menjadi mutanajis. Air mustakmal, nah, umpama ini air kita bersuci, wudu di sini umpama kita kobok, nah, air ini menjadi mustakmal. Ya. Kecuali kita niatin tangan kita menjadi istigrob, niatin jadi gayung tangan kita, air lain lagi itu. Atau air ini mutaghayyir, ya mutaghayyir itu berubah, baik berubahnya dengan sesuatu yang suci. Contohnya sesuatu yang suci apa? Sepuan. Sepuan suci enggak sepuan? Boleh. Suci, sepuan. Sepuan suci. Suci. Berwarna. Ah, iya. Makanya agar kan pakai sepuan. Oh, iya. Boleh kan makan agar? Boleh. Kita taruhin di sini sepuan. Warna hijau boleh. Apalagi Sprite apa? Kita taruhin warna Coca-Cola. Warnanya merah. Ya, suci, boleh enggak kita minum? Boleh. Tapi enggak boleh buat berwudu, untuk bersuci, mandi hadas enggak boleh. Iya. Iya. Apalagi kena najis. Dia kalau airnya sedikit kena najis, berubah enggak berubah, menurut dalam pandangan mazhab Syafi'i yang masyhur, dia menjadi mutanajis. Muta najis, terkena najis. Itu air mutlak, ya. Ini namanya air mutlak, Pak. Ya, air mutlak. Air muta najis pakainya, ya buat nyiram aja udah, nyiram pohon. Ya, nggak bisa buat. Dia nggak tohirun. Enggak mutahhirun, enggak suci dirinya dan tidak menyucikan lainnya. Ya. Ya, jadi air itu ada tahhirun, mutahhirun, ghairu musta'malin. Ghairu musta'malin. Ya.
istimaluhu, ghairu musta'mal istimaluhu. Ada air ta'irun, muta'irun, ya, musta'malun. Ada ta'irun, ya, ada air ta'irun, ghairu mutahhirin, ya. Ada air, ya, air, ya, ada ta'irun, ta'irun, mutahhirun, ghairu musta'malin, istimaluhu. Ada air ta'irun, mutahhirun, ta'irun, mutahhirun, ya, musta'malun, istimaluhu. Ada air tahirun ghairu mutahhirin. Ya. Ada air najisun, air najis. Jadi ada air yang tahirun mutahhirun ghairu musta'malin gitu ya. Ya, ghairu musta'mal. Tahirun mutahhirun ghairu musta'malin gitu. Istimaluhu. Nah, yaitu air mutlak. Ya. Air mutlak. Air yang enggak ada kait lazim maupun kait mutlak. Ya. Ah, ya. Nah, itu dia bisa bersuci, untuk bisa bersuci. Iya, air tahirun mutahhirun ghairu musta'malin istimaluhu. Nah. Itu air mutlak. Ini namanya ta'irun muta'irun ghairu musta'malin istimaluhu, ni air. Jadi air ini suci buat minum bisa. Mutahhirun menyucikan buat wudu bisa. Ghairu musta'malin dia tidak musta'mal. Tidak musta'mal. Ya, tidak, ya, enggak mustakmal dia, ya. Ya, air tahirun mutahhirun, ya, ada tahirun mutahhirun, ya. Airnya tahirun mutahhirun. Airnya suci menyucikan. Ya. Ini airnya suci menyucikan. Maaf kelupaan. Tahirun mutahhirun makruh, ghairu makruhin istimaluhu, gitu, maaf. Ghairu makruhin istimaluhu, ya. Ini air yang pertama tahirun mutahhirun ghairu musta'malin istimaluhu, gitu. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, gitu, maaf. Ghairu makruhin istimaluhu. Air ini suci menyucikan, tidak dimakruhkan menggunakannya. Pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu. Airnya suci menyucikan, tidak dimakruhkan menggunakannya. Ya. Ini airnya tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, tidak makruh menggunakannya. Pertama. Yang kedua, ada air tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu. Suci menyucikan tapi makruh menggunakannya, yaitu air, ya, musyammas, air yang terkena sinar matahari. Air yang habis terkena sinar matahari. Yang ketiga, ya, tahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak menyucikan. Suci tidak menyucikan. Suci tidak menyucikan. Nah, suci tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Apa tuh? Seperti apa? Ya. Suci tapi tidak menyucikan. Dia suci tapi enggak menyucikan. Jadi dia buat dirinya sendiri bisa, tapi buat yang lain enggak bisa. Seperti air, ya, mutaghayyir, berubah. Air apa? Udah kena tadi sepuan. Dia itu airnya tahirun tapi ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak
menyucikan. Seperti air yang udah kena sayuran, dibuat rebusan sayuran, itu namanya air kuah. Tohirun ghairu mutohirin, boleh enggak diminum? Boleh, tapi buat wudu bisa enggak? Enggak bisa. Itu namanya tohirun ghairu mutohirin. Ada air najis, air yang terkena najis, air yang sudah terkena najis. Itu tentang air. Wazannu annahu mutlaqun, dan menyangka bahwasanya air itu mutlak. Jadi ada dugaan kuat bahwasanya air itu air mutlak. Jadi harus ada dugaan kuat kalau air itu mutlak. Seperti ini harus ada dugaan kuat. Harus ada dugaan kuat kalau ini air mutlak, bukan air najis gitu. Wa islamun, apalagi syaratnya Islam. Jadi kalau dia wudu dia mesti orang Islam. Wa tamyizun, dia mesti orang yang sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan, tamyiz. Orang gila itu enggak tamyiz. Tamyiznya hilang. Tamyiz biasanya umur 7 tahun udah tamyiz. Itu kalau dia berwudu, wudunya sah. Tamyiz bisa membedakan. Anak kecil biasanya tuh umurnya 7 tahun tuh udah tamyiz. Ya 7 tahun tuh udah tamyiz. Umur 7 tahun. Ukurannya tamyiz, ulama mengatakan bisa cebok sendiri. Ya, bisa makan sendiri itu tamyiz. Mandiri. Tamyiz. Tapi nanti kesemuanya melihat kepada orangnya masing-masing. Ada orang udah gede umur 10 tahun masih gitu aja. Ini biasanya ada kelainan. Kenapa? Karena umumnya sudah 7 tahun. Umumnya sudah 7 tahun tuh. Kalau umur 10 tahun masih begitu aja, ini ada kelainan. Ini ada kelainan. Tamyiz. Ntar orang udah tua juga bisa hilang tamyiznya kalau umpama ya Allah ilangin. Seperti pikun itu kan hilang. Pikun. Hilangin pikun, enggak pikun, baca Quran tiap hari atau zikir dia usama. Insyaallah. Zikir pagi sore dia usama. Itu insyaallah. Enggak pikun. Insyaallah. Diamalin itu ya. Dia usama pagi sore. Insyaallah, Pak, enggak pikun. Insyaallah. Zikir pagi sore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah punya kan? Udah punya zikir dia usama pagi sore? Belum punya. Udah ya? Udah ya, masyaallah. Amalin aja, jadi amal itu amalan Rasulullah, Bang Haji. Iya, amalin. Apalagi punya guru gitu ya. Ya, buatan guru, masya Allah. Wa ilmu fardiyati, dan mengetahui akan keperduannya. Tuh kalau wudu itu adalah fardu gitu. Wa adamu zani fardhi naflan, dan tidak menyangka fardunya itu sunat. Jangan sampai yang mengatakan fardu itu sunat. Wa adamu hailin, dan tidak ada yang menghalangi. Lagi wudu jangan sampai ada yang menghalangi di sini, umpama ada chat. Ah itu enggak boleh. Wa la mughayyira lil ma'i 'ala al udwi, dan tidak ada yang merubah bagi air atas di atas anggota tubuhnya. Contoh kawasahin, seperti kotoran tahta zuprin, di bawah kuku. Ada kotorannya di bawah kuku.
Kalau kita habis ngeruk tanah, kukunya dicuci dulu, ya, tangannya. Wa ka za'faran, seperti za'faran, kunyit, kuning kunyit, ya. Wa sandalin, kayu cendana, ya. Itu ya, dibersihin dulu. Wa jariyul ma'i alaihi, dan mengalir air atasnya. Jadi kalau wudu mesti alir, airnya mesti mengalir. Ya, airnya mesti mengalir. Jangan sampai enggak ngalir. Ya, jadi kalau wudu, Pak, jangan enggak begitu. Oh, begini meper. Enggak ngalir. Nah, taruhkan air di sini. Ngalir air. Iya, sampai ke siku. Wa dukhulu waqtin lidaimi hadasin. Dan masuk waktu bagi orang yang senantiasa hadas. Masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Siapa nih orang yang salisil baul, senantiasa kencing? Ya, mudah-mudahan kita masih normal semua, amin. Ini orang udah kapan aja nih, netes aja. Ya, ibaratnya Pak, silnya udah dol. Batuk dikit keluar, batuk dikit keluar. Ceret, ceret. Baik laki maupun perempuan bisa kayak begitu. Biasanya yang muda tua biasanya. Kalau muda insya Allah enggak. Masih kenceng-kenceng. Ya. Udah tua ya malum aja, udah banyak dipakai, Pak. Ya, udah banyak dipakai. Wa furuduh, dan fardu-fardu wudu. Rukun wudu, niyatu ada'i fardil wudu. Pertama, niat menunaikan fardu wudu. Niat, itu niat tuh rukun tuh. Awi taharati, atau niat taharah. Listibahati salati, untuk membolehkan salat. Inda awali ghusli juz'in minal wajih. Ketika awal membasuh bagian daripada muka, awal membasuh bagian muka di sini. Kita jatuhkan air di sini niat. Iya. Ya, sebenarnya di sini kita mau dari mana boleh. Tapi ya, sunatnya adalah di air yang sunatnya air yang mengalir dari mana? Air mengalir itu dari atas ke bawah. Berarti dari sini. Jadi ketika air jatuh di sini niat. Wa ghusl wajhi, apalagi rukunnya, membasuh muka, muka. Jadi membasuh muka. Muka yang basuh. Ini muka dari ini, dari atas tempat awal rambut tumbuh rambut sampai dengan jenggot sampai dengan samping kiri kanan telinga. Ini namanya muka. Muka. Kenakan semua air di lingkungan itu. Niat. Iya. Sambil niat ketika jatuh di atas. Nah, ketika jatuh di sini. Ya, ketika jatuh di sini. Iya. Jadi niat wudu ketika air jatuh di sini. Yang pokoknya di sini. Di awal basuhan. Kita biasanya di sini. Mau di sini enggak boleh, mau di sini, tapi kita biasanya di sini awal jatuhnya. Ya, di atasnya, di awal tumbuh rambut. Ubun-ubun. Ubun-ubun. Iya. Wal ya. Wal yadaini ma'al mirfaqaini, dan membasuh dua tangan serta dua sikut. Dua tangan
wa mas'ul ba'dir ra'si. Ya. Dan menyapu sebagian rambut kepala, rambut kepala basuh. Yang bagus semuanya. Yang bagus, ya sebagian aja boleh. Yang penting basuhnya daerah sini. Jangan gondrong basuhnya di sini, basuhnya. Sapunya daerah kepala. Enggak boleh di luar kepala, rambutnya gondrong di sini, sapunya di sini aja, enggak bisa. Iya, wajibnya di sini. Lingkungan kepala. Lingkungan kepala. Wa mas'u ba'dil ra'si, wa ghuslu rijlaini, dan membasuh dua kaki. Ma'al ka'baini, serta dua mata kaki. Ya. Kaki serta dua mata kaki. Guyurkan air dari sini atas. Sama dengan tangan dari sini, dari sini. Dari sini gimana boleh aja. Celebin gimana boleh aja. Tapi sunatnya adalah dari sini. Begitu pula kaki, sunatnya dari sini. Mau gue bahasain dari sini boleh apa kagak? Boleh aja. Sunat dari sini. Bahasain. Zaman dulu langgar kita kobakan aja. Iya, sah aja. Yang tua-tua saya ingat nanti kobakan langgar. Air jalan. Boleh? Far'un ini satu cabang masalah. Law syak fi tadhhiri udwin qabla al-faraghi min al-udwi tuharahu wa ma ba'dahu aw ba'da al-faraghi lam yu'sir. Lam yu'assir. Law syak, jikalau dia ragu fi tadhhiri udwin, di dalam mensucikan anggota tubuh qoblal faraghi, sebelum selesai. Nah, ini masalah. Jadi kalau dia ragu di dalam menyucikan anggota tubuh sebelum selesai, minal udu, daripada udu. Nah, umpama begini. Dia udah sampai kaki, dia ragu. Tadi kayaknya gue tangan kanan belum dah. Manusiawi. Nah kalau begitu dia ragu, kembali kembali ke tangan lagi. Nah, ragu di tangan, kembali ke tangan. Habis tangan terusin lagi, habis tangan apaan? Iya. Iya, kepala. Iya, ya. Terusin lagi. Jangan ke kaki lagi, jangan langsung ke kaki, lanjutin lagi. Jadi yang tadi tidak dihitung. Iya. Nah, ya toharau, dia sucikan. Uama ba'dahu, dan apa yang setelahnya sucikan. Au ba'dal faraghi, atau setelah selesai. Udah selesai baru dia ingat. Lam yu'asir, tidak memberikan pengaruh. Udah selesai udu dia ingat. Tadi kayaknya belum udu dah. Apa? Tadi kayaknya belum. Tadi kayaknya belum basuh tangan kanan. Udah selesai udu. Tadi kayaknya gue ragu-ragu nih. Tapi udah selesai udu, kayaknya belum basuh tangan kanan. Selesai udah, gak apa-apa. Kalau yakin lain lagi. Kalau yakin dia tinggalin balik. Ini ragu. Beda. Ya, kalau yakin. Iya, wah ini belum yakin, kering banget nih. Balik lagi. Iya. Iya, cukup dah ya. Ya. Ah, kalau kuping itu hukumnya sunat. Tapi jangan ditinggalin. Ya. Kalau yang tadi itu perdu-perdu semua. Nah, yang tadi perdu-perdu semua.